Bunda, kenapa kok kelihatan pucat gitu? Iya nih, Bunda agak lelah. Emangnya Bunda lagi ngapain? Lagi buat apa? Ini, Bunda lagi bikin kue. Ini ada pesenan dari teman Bunda. Dia ada acara buat keluarganya. Katanya kue buatan Bunda enak. Kalau itu sih nggak usah diraguin lagi. Apapun yang Bunda buat, pasti enak. Nah, tapi sekarang sepertinya Bunda sebaiknya istirahat dulu deh sebentar. Memangnya kuenya mau diambil kapan? Besok. Iya ya. Apa Bunda lanjutin nanti ya? Tapi Bunda belum beres-beres rumah. Bunda gak bisa istirahat kalau rumah masih berantakan. Bunda gak mau kalau Joe, Sinta sama Dodi gak nyaman di dalam rumah. Bunda, Bunda tenang aja. Kan ada kita. Maksudnya? Iya, nanti Joe, Sinta, sama Dodi yang akan membereskan rumahnya. Ya kan? Pasti dong. Ya Bunda, Bunda tenang aja. Kita mau kok bersihin rumah bersama. Udah, Bunda istirahat aja. Terima kasih ya anak Bunda. Bunda jadi terharu. Bunda sayang sama kalian semua. Kita juga sayang sama Bunda. Terima kasih ya. Kalau kalian merasa berat atau kesulitan, panggil Bunda ya. Iya, beres deh pokoknya Bunda. Teman-teman kelas 3 di rumah, hari ini Kak Jo, Sinta, dan Dodi akan menemani kalian belajar dari rumah. Jangan lupa ya, siapkan alat tulis kalian. Terima kasih untuk Ayah dan Bunda hebat yang selalu menemani dan membimbing teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Yaudah yuk, sekarang kita ke ruang tengah ya. Yuk, yuk. Yuk. Nah, sekarang kalian mau membereskan ruangan emangan dulu nih. Di sini dulu aja, Kak. Mainan kita kan belum beresin. Oke, kalau gitu. Yuk. Yuk. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, sesi hari ini adalah membaca mandiri ya. Teman-teman bisa membaca mandiri di rumah bersama Ayah dan Bunda. Silakan memilih buku bacaannya yang kalian suka. Ajak Ayah dan Bunda juga ya. Atau teman-teman bisa memilih dari laman berikut. Yang pertama, ada Literacy Cloud. Yang kedua, Let's Read Asia. Dan yang terakhir, ada Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Setelah membaca, silakan teman-teman ceritakan kembali ya kepada Ayah dan Bunda atau kepada orang dewasa yang menemani teman-teman membaca. Selamat membaca. Ini dia perlengkapan kita untuk bersih-bersih. Sinta bantu menyapu ya, Kak Jo. Boleh, kalau gitu sekarang Sinta bantu menyapu ruangannya ya. Iya, Kak. Susah banget, gagang pelnya kepanjangan. Ya udah deh, kalau gitu kita ngepel pakai kaos bekas aja ya. Tapi memangnya kaos kajo bisa untuk membereskan lantai ini? Bisa dong, kan bahan kaosnya menyerap air. Sama seperti kain pel ini. Ini kan, Kak? Nah iya, makasih ya Sinta ya. Coba dong, Kak. Dodi penasaran nih. Udah, kalau gitu coba Dodi sekarang masukkan kaosnya langsung ke dalam ember ya. Nah, coba sekarang Dodi rasakan kainnya. Sekarang jadi lebih berat kan daripada yang sebelumnya?
Iya kak, tadi pas kering kaosnya enteng. Sekarang jadi lebih berat. Iya, itu karena kaosnya menyerap air yang ada dalam ember. Oh, pantesan kak Ju peras dulu ya. Dudi nggak tahu kalau harus diperas. Kirain Dudi langsung bisa buat ngepel. Oh jangan dong. Kalau misalnya langsung dipakai buat ngepel, nanti banyak air yang netes-netes. Kalau lantainya terlalu basah, nanti bisa bahaya. Kalau ada orang yang lewat, bisa terpleset. Coba sekarang Dudi peras ya. Wah, iya Kak Jo. Banyak sekali air yang keluar dari kaos ini. Berarti benda yang bisa menyerap air hanya kain ya, Kak? Sebenarnya ada banyak bahan yang bisa menyerap air. Seperti kain kaos ini. Atau mungkin kain pel, kertas, tisu, kapas, spons yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring, dan juga handuk. Maka dari itu, setiap habis mandi, kita selalu mengeringkan badan kita dengan handuk, ya kan? Oh iya ya, Kak. Setiap kita habis mandi, selalu membutuhkan handuk ya. Nah, kalau gitu, bagaimana kalau kita setelah bersih-bersih, kita akan mencoba benda-benda yang dapat menyerap air? Seru tuh, Kak. Kita butuh bahan-bahan apa aja? Kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita aja ya. Iya, Kak. Teman-teman di rumah juga siapkan ya. Kalau ada bahan-bahan yang tidak ada di sekitar kalian, apa kok, gunakan saja barang-barang yang ada di sekitar kalian. Kembali ke bahan yang harus disiapkan, yaitu koran bekas, tisu gulung, dan juga kantong kresek. Lalu, 3 gelas yang ukurannya sama besar ya. Benang, gunting, penggaris, spidol, dan air. Nah, sekarang Dodi sama Sinta dan juga teman-teman di rumah sudah siapkan untuk membuat kalimat saran. Tapi bentuknya paragraf ya, jadi isinya ada beberapa kalimat. Oh iya, masih ingat kan kalimat saran apa saja yang bisa dipakai? Ingat, Kak. Ada kata sebaiknya, semestinya, seharusnya, apalagi ya. Lalu ada baiknya dan lebih baik. Betul. Nah, sekarang pertama-tama, Kak Ju akan contohkan dulu nih. Sebentar ya. Ini adalah paragraf saran Kak Ju ya. Contohnya seperti ini. Akan lebih baik kalau kita menuruti perkataan ibu. Karena ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika ibu marah, bukan berarti beliau tidak menyukai kita. Justru beliau sangat mencintai kita. Agar kita terhindar dari keburukan. Nah, gimana? Kalian bisa kan? Bisa, Kak. Oke, kalau gitu sekarang tolong masing-masing buat paragraf kalimat sarannya ya. Dan kalau sudah selesai, kasih tahu ke Kak Ju. Oke? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, untuk teman-teman di rumah, bisa minta tolong ke ayah atau bunda untuk memeriksa kalimat kalian ya. Sinta udah nih, Kak. Oke, coba apa yang Sinta bikin? Saat ini kita harus biasa melakukan kebiasaan baru. Setiap keluar rumah seharusnya memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jika tidak ada hal yang penting, hindari keluar dari rumah. Betul, setuju sama Sinta. Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Wah, menarik sekali ya paragraf saran yang udah kalian buat. Kak Jo jadi suka. Teman-teman di rumah, gimana? Sudah membuat juga? Pasti tidak kalah menarik kan? Nah sekarang sesuai janji Kak Jo, kita akan coba membuktikan bahan-bahan mana yang dapat menyerap air, oke? Okay? Asik! Nah airnya akan kita masukkan ke gelas ya. Pastikan isinya sama rata. Sekarang siapa nih yang mau bantuin Kak Jo untuk menuangkan airnya? Jadi Kak. Yang bener ya Dot, harus sama rata. Beres, tenang aja Kak. Nah sekarang Kak Jo akan meremas koran bekasnya ya untuk dijadikan bentuk bola. Nah sekarang sudah jadi bola deh. Nah sekarang kita ukur dulu nih pakai benang. Lingkari benangnya sesuai dengan ukuran bolanya ya. Kalau sudah kita gunting benang tadi, kita ukur pakai penggaris. Thank you.
18 cm ya. Oke. Nah, sudah jadi deh. Coba sekarang Dodi sama Sinta buat bola seperti ini ya. Dodi dari tisu gulung ini, Sinta dari kantong kresek ini ya. Baik, Kak. Agar ukuran bolanya sama, gunakan benang yang sudah Kak digunting tadi. Karena benang tersebut akan menjadi patokan seberapa besar kita harus membuat bolanya. Sudah jadi nih, Kak, bolanya. Dodi juga sudah jadi. Oke, kalau gitu sekarang kita ukur dulu ya. Biar sama besarnya. Sama. Kamu punya Dodi? Sama juga. Oke, sekarang kita akan mulai percobaannya. Nah, sekarang Kak Jo akan menandai gelas berisi air ini pakai spidol ya, agar kita tahu titik awal air ini ada di mana. Nah, sekarang sudah Kak Jo tanda ini. Kalau gitu, sekarang kita mulai ya percobaannya. Coba kalian masukkan bolanya ke dalam gelas berisi air ini, lalu kita diamkan selama 3 menit. Oke? Oke, Kak. Nah, sekarang udah 3 menit nih. Kita coba angkat yuk, masing-masing bola dari gelasnya. Oke? Wah, airnya tinggal sedikit. Tapi kok punya Kak Sinta masih banyak ya? Iya, air Kak Jo juga tinggal sedikit. Nah, sekarang Kak Jo meminta Sinta, Dodi, dan juga teman-teman di rumah untuk mengukur selisih air yang berkurang. Menggunakan menggaris ya, lalu tuliskan di buku kerja kalian. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Saatnya es tungtung, berestimasi dan berhitung. Perkiraan dari bilangan 4.562 dikurang 1.218. Kira-kira berapa ya? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, silakan perkirakan bilangan tersebut ya. Apakah mendekati lebih dengan hasil atau bisa juga mendekati kurang dari hasil? Minta bantuan ayah dan bunda ketika kalian kesulitan ya. Perkiraan dari 4.562 dikurang 1.218. Kira-kira 3.000. Bagaimana teman-teman? Pasti sudah bisa kan memperkirakan bilangan? Jika kesulitan, diskusikan bersama ayah dan bunda kalian ya. Bunda sayang. Dodi, anak bunda yang paling menggemaskan. Bunda, gimana keadaannya sekarang? Ya, udah lebih baik kok, Jo. Rumah udah rapi loh, bunda. Gimana menurut bunda? Iya, terima kasih ya. Bunda seneng banget punya kalian yang baik hati dan rajin. Sama-sama, bunda. Ya udah, kalau gitu bunda mau melanjutkan bikin kue lagi. Tinggal dikit lagi nih. Oh, kita bantu ya, bunda. Makasih ya, kalian hari ini tuh udah banyak banget bantu bunda. Bunda senang sekali. Iya dong, kapanpun bunda minta bantuan, kita pasti siap selalu membantu. Ya udah, kalau gitu Dodi bantu bunda masukkan air setengah liter ke dalam botol ini. Ya.
Bu, Bunda, 1/2 liter itu berapa ya? Diisi penuh. Wah, sepertinya ada yang bingung nih. Ya udah nggak apa-apa. Coba kamu temani Sinta sama Dodi untuk memahami nilai pecahan, ya. Terus, Bunda gimana? Bunda nggak apa-apa. Bunda udah seger kok. Ya udah kalau gitu. Ya Kak Jo, bagaimana kalau Kak Jo ngajarin kita? Boleh kalau gitu. Bunda, Kak Jo pinjam botol yang 1 liter ini sama gelas taker ya. Ya boleh dong. Bunda juga masih punya beberapa kok. Pakai aja. Makasih ya Bunda. Yaudah yuk, kita ke ruang tengah. Yep. Yuk. Nah, Dodi, Sinta, dan teman-teman kelas 3 di rumah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang Kak Jo akan menggambar garis bilangan seperti ini. Lalu, air mineral ini ukurannya 1 liter. Sekarang airnya akan Kak Jo pindahkan ke dalam gelas ukur ini. Kita akan buktikan bersama-sama ya, apakah benar air dalam botol ini berukuran 1 liter atau tidak. Lihat teman-teman, airnya pas di garis 1 liter kan? Iya Kak. Sekarang Kak Jo akan membuat garis bilangan di kedua botol air mineral 1 liter ini ya. Jadi deh, ini teman-teman, 1, 0, 5, dan 1. Sedangkan yang satunya lagi, 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Coba sekarang Dodi tuang airnya dari gelas ukur ini ke dalam botol sampai tanda setengah ya. Rika. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang Kak Jo akan memindahkan sisa air di dalam gelas ukur ini ke dalam botol yang ada 2/4-nya ya. Kita akan lihat perbandingannya. Coba sekarang udah diperhatikan ya. Lebih banyak yang mana? Sama Kak. Betul. 1/2 dengan 2/4 nilainya sama. Sekarang kenapa bisa sama ya? Coba Sinta. Karena 2/4 kalau disederhanakan menjadi 1/2. Ya betul. Dodi, sekarang jadi ingat kan cara menyederhanakan bilangan? Ingat dong Kak. Nah sekarang Dodi berarti sudah paham ya? Paham Kak. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Juga sudah mulai paham kan? Kalau sudah, silakan teman-teman jawab soal yang Kak Jo berikan ya. Dodi dan Sinta juga boleh menjawab di buku masing-masing ya. Oke, Kak. Pertanyaan pertama. Tuliskan pecahan yang sesuai pada setiap garis bilangan. Yang kedua, tuliskan pecahan pada skala gelas ukur. Soal ketiga, berapa pecahan yang ditunjukkan oleh banyak air dalam gelas ukur? Soal keempat, tuliskan pecahan-pecahan yang sesuai pada garis bilangan setiap garisnya. Silakan dijawab ya teman-teman kelas 3 yang cerdas yang ada di rumah. Kalau teman-teman mendapatkan kesulitan,
Coba diskusikan bersama Bunda, Ayah, atau anggota keluarga lainnya. Kak Ju, Sinta udah jawab semua nih. Dia juga udah. Wah, hebat. Sekarang coba kita cocokkan ya jawabannya ya. Soal nomor 1, jawabannya di garis bilangan paling atas 0, 1 per 2, lalu 1. Lanjut garis bilangan di bawahnya 0, 1 per 3, 2 per 3, lalu 1. Garis bilangan di bawahnya lagi 0, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, lalu 1. Garis bilangan yang terakhir 0, 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, lalu baru 1. Gimana? Jawabannya Sinta sama Dodi, benar nggak? Yeay, aku betul. Aku juga betul. Bagus. Soal nomor 2, jawabannya 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, lalu 1. Gimana? Betul lagi nggak nih? Jelas dong. Kompak banget sih kalian. Sekarang kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Jawabannya adalah 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, lalu 1. Kak Sinta, bener gak? Bener dong. Untuk nomor 4, jawabannya di garis bilangan paling atas itu adalah 0, 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, lalu 1. Garis bilangan di bawahnya lagi, 0, 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, lalu 1. Garis bilangan yang terakhir, 0, 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 6 per 10, 7 per 10, 8 per 10, 9 per 10, lalu 1. Yeay, kita betul lagi. Hebat. Keren banget kalian ini. Bisa menjawab semua soalnya dengan tepat. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Pasti jawaban kalian juga tepat semua kan? Jika masih bingung, silahkan diskusikan bersama Ayah dan Bunda. Kalau gitu sekarang Kak Ju mau nanya dulu ya, pelajaran apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Mengetahui benda-benda yang bisa menyerap air, Kak. Oke. Mengetahui persamaan nilai pecahan dalam bentuk garis bilangan, Kak. Wah, kalian pintar ya. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Banyak kan yang kalian pelajari hari ini? Terima kasih ya, sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda yang selalu membimbing dan menemani. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai jumpa. Dadah! Dadah.